Subhanahu wa ta'ala. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan wadah dan dilawat dalam wadah itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi de l'homme. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan kita, ini maksud kita, ini tekad kita dengan mengadakan negara ini yang kita proklamirkan 17 Agustus 45. Panca program Front Nasional, bukan panca program pemerintah, Front Nasional.